Dinas Sel HDKI banting harga produk RDF plant Bantar Gebang jadi Rp 150.000 per ton. KOMPAS.com Dinas Lingkungan Hidup (DLHDKI Jakarta) membanting harga jual produk pabril pengolahan sampah refuse derived fuel RDF plant di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi. Jawa Barat. Untuk diketahui, RDF Plant itu mengolah sampah menjadi bahan bakar pabrik semen setara batu bara muda alias RDF. Kepala DLHDKI Jakarta Asep Kuswanto berujar, harga jual bahan bakar pabrik semen itu ini dihargai Rp150.000 per ton. Dalam harga standar, bahan bakar pabrik semen itu dihargai rp 350. 0 per ton. Kalau harga sesuai standar, itu Rp 350.000 per ton. Tapi kalau dalam masa komisioning ini, mungkin sekitar Rp 150.000 an per ton. Ucapnya di gedung DPR DDKI Jakarta. Senin 20 Maret 2023, ia mengungkapkan harga jual bahan bakar pabrik itu menurun karena kondisinya belum sesuai standar dengan yang diinginkan oleh pabrik semen selaku pembeli bahan bakar tersebut, DLHDKI. Kata Asep, tengah berupaya memproduksi bahan bakar pabrik sesuai dengan standar yang diinginkan pabrik semen itu. Mereka pabrik semen mau menerima, mau membeli RDF yang sudah kami hasilkan, Walaupun memang dalam kondisi yang belum sesuai standar mereka, tetapi dengan harga yang berbeda, urainya. Ia mengungkapkan, karena sedang berupaya memproduksi bahan bakar pabrik sesuai standar, DLHDKI mengundurkan peresmian RDF plant itu. DLHDKI semula hendak meresmikan RDF plant itu pada Februari.